like, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Halo guys, kita ini lagi mau menuju ke rumahnya Mercedes karena kita memastikan apa Mercedes betul-betul meninggal dunia. Ya, ayo kita jalan. Tunggu dulu, kunci dulu mobil. Ayo jalan, jalan bro. Kita mau pastikan, nah, karena yang beredar di medsos itu banyak yang mengira Mercedes telah meninggal. Ayo. Ini jalan masuk ke rumahnya Mercedes. Sunyi. Ini kamera ya? Mudah-mudahan cirisnya ada. Ya. Woi, luar. Ayo luar. Halo guys semua. Di ujung jalan sana sudah tampak kelihatan rumahnya Mas Cirisnya. Retur mati Mercedes. Woi. Woi, la. Eh, pulang ke sungai. Sudah meninggal sudah. Siapa bilang mesti? Itu permati deh. Itu mupi. Iya, kuannya pengen. Alhamdulillah masih sehat. Diberi umur yang panjang. Diberi juga kesehatan. Penonjolan. Mak. Bagaimana? Bagaimana? Ayo, Cires, kita masuk dulu, Cires. Boleh? Ngomong-ngomong dulu. Iya. Baru lap-lap dulu, okay. Kamu punya anak nih. Sebelah. Cires, mana? Cires, sebelah. Hei, lima beli bola. Selama. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya berada di rumahnya Mbak Mercedes. Selamat malam semuanya. Di sungku. Iya. Mau bicara? Ulang. Malam ini guys, kebetulan juga ini dua orang adalah merupakan pelawak, jadi begini. Ini pelawak ini. Apa boleh? Ustaz. Berapa istri? Usman Jabir. Berapa istri ustaznya? Nah, karena rata-rata ustaz itu satu di Melawi, satu di sini. Malam ini kita di rumahnya Mercedes, kebetulan juga kita banyak mendengar, banyak membaca, banyak melihat. Jadi di sini saya memperjelas berita itu apa Mercedes-nya sudah meninggal. Iya. Karena kebanyakan di medsos katanya Mercedes sudah meninggal, tapi beliau ini alhamdulillah masih seperti dulu. Alhamdulillah. Kecantikannya masih seperti dulu. Masih dong. Matanya juga seperti dulu. Iya dong. Hasil jerih payahnya Mercedes sama suaminya, rumahnya sudah 99%. Wih, bagus sekali warna rumah Mercedes. Warna? Wih, kenapa cinta biru? Biru apa ini? Jalan ini. Bukan warna ungu. Mana? Ungu. Biru. Ungu. Biru. Ungu. Pekerjaan utak tanah. Pekerjaan itu. Pekerjaan mau dibagi tanah. Biru mau perasa. Mau disiru apa? Lo mati aja, mati. Harus ngapain? Biru otomatis ngapain? Pasti ngapain.
Gini Cedes. Iya. Sesuai pemberitaan yang kemarin, apakah ada dampak yang terjadi pada job-job Cedes? Iya. Misalnya begini, orang taunya kan, lihat di berita orang taunya kan Mercedes sudah meninggal. Mungkin karena lihat berita itu sehingga Anda tidak lagi diundang. Adakah kejadian seperti itu? Iya ada. Ya saya merasa dirugikan deh. Iya, saya merasa dirugikan karena orang mau undang saya. Tapi lihat di Facebook, di medsos, di YouTube. Iya. Pikirannya saya meninggal, ternyata itu cuma hoax saja. Jadi orang tidak undang. Iya. Jadi buat kalian-kalian rekan-rekan saya yang suka apa, yang main di medsos, jangan biasakan nyebar berita hoax. Ini sudah kejadian sama saudara kita. Orang mengundang tidak jadi karena dia lihat Mercedes meninggal gitu. Iya. Jadi orang nggak undang. Jadi sudah berapa banyak kerugian yang dialami beliau ini. Sedangkan kita tahu beliau ini penghasilannya cuma ya di hiburan, diundang. Ke acara begitu. Tapi dengan adanya berita ini, Anda kan tidak jalan. Iya. Karena berita itu. Jadi pesankan dulu buat semua. Bilang jangan sekali-kali bikin hoax yang tidak jelas. Situ. Bilang jangan sekali-kali bikin hoax yang tidak jelas, berita-berita yang tidak jelas. Karena ada salah satu sisi yang dirugikan. Bicara kok? No. Oh, iya, mbak terima aku tanah, aku tanah. Ya, jangan sekali-kali menyebarkan berita-berita hoax. Berita, ada menyebarkan mata-mata. Kok mata-mata? Jangan dong. Beritakan. Beritakan, jangan mata-mata. Apa boleh, jangan bicara mata. Iya. Jangan bicara mata. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Yang jelasnya Mercedes, alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Cuman kekurangan yang kemarin tidak lagi diundang karena adanya berita-berita itu. Dan insya Allah rezeki tidak kemana. Amin. Percaya saja Cedes, rezeki tidak kemana. Rezeki tidak pernah tertukar. Iya, betul itu. Ya. Jadi kalau rezekinya kemarin tertunda, insya Allah yang akan datang lebih banyak lagi. Amin. Cedes ya. Tapi dia pun jenang kaji itu, minum pun ada Cedes ya. Belum di sidang kubul lama. Aja lah wabarak. Belum di sidang di barang kata minum kopi. Tapi cerah nih ya, barang kopi na. Nanti toki, nama wawancara toki. Kalau ini Cedes, siapa ini Cedes? Apa itu ini Cedes? Tetangga. Oh, tetangga. Iya. Tetangga idul aku. Tetangga aku idul aku. Rumahnya sebelah. Iya. Cedes, tidak pernah berpikir mau ganti bapaknya? Tidak dong. Kecuali bapaknya tidak tahu. Siapa tahu simpati sama kameramenku. Balik dulu kameramu ke situ, Aldi. Siapa tahu, karena itu jomblo. Jangan Cedes ya, anak sudah tiga. Iya. Sudah tiga mas Cedes ya? Tiga? Tiga. Tapi yang satu kembali ke pangkuan ilahi. Iya. Gitu, iro? Iya, bisa. Cedes, silakan. Nomor baru. Ini orang sudah beberapa kali nelpon guys, kita coba dulu ya. Iya. Saya angkat, enggak apa-apa. Enggak nomor apa-apa. Baru. Halo, assalamualaikum. Iya, saya suaminya. Suaminya Mercedes. Kenapa, Ki? Ah, enggak kok. Ini lagi saya sama-sama Mercedes. Alhamdulillah ya. Itu berita hoax, bos. Ini saya lagi di rumahnya Mercedes. Iya. Tunggu dulu.
Tuh, sudah dulu. Waalaikumsalam. Saya masih di Pindrang, Bosku. Ya, ini lagi jenguk ini, lagi klarifikasi. Itu yang berita yang nyatain Mercedes sudah meninggal. Padahal, enggak lah, gosip. Siapa? Ini kan banyak beredar di mensos. Katanya Mercedes sudah meninggal. Mas siapa? Mercedes. Siapa itu? Orang Jawa mana tahu Mercedes. Itu pelawak, itu pelawak Bugis. Oh. Terus Bapak, kapan belum pulang? Hah? Kenapa belum pulang? Istriku aja enggak pernah bilang kenapa belum pulang. Anjir. Ya, aku lagi di rumahnya Mercedes ini, lagi wawancara Mercedes, ya. Sebentar dulu. Oke. Yuk. Halo, Assalamualaikum. Iya. Yeah. Lisa. Halo. Hai, pasang Mercedes. Mercedes memang? Jangan ngomong. Kayak Mercedes nih. Nepro kakak. Kayak ngomong sama Mercedes nih. Asam mati. Jolo, diwawancara ki Jolo. Jolo, baisang. Like dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih.